Woi, bangun. Ada orang kaya itu datang. Ada loh. Orang kaya datang ini loh. Mana? Dan gila. Raja Ampera. Kalau Raffi Ahmad itu Sultan Andara, ini Raja Ampera. Woi, hari keriting Dukun Andara sekarang. Iya, tapi kan dia maksudnya bukan golongan kaya. Dukun, golongan mistis ya. Sultan-sultan punya mistisnya lah. Hari keriting di Tarbandara juga. Nasihat spiritual. Iya. Bisa golongan kaya juga, tapi kaya ilmu. Kaya ilmu. Iya, dia ilmu. Tuh kaya ilmu. Ilmu hitam. Iya. Apa saja ilmunya itu? Iya, iya. Ilmunya bisa luas sekali. Bisa. Ilmu bisa. Hitamnya dia tuh mencakup tentang black hole. Saking ya. Luasnya Ari Keriting ya, saya tuh kadang menemukan... Kenapa itu? Kenapa black hole? Kenapa? Hitam kan, hitam. Kan? Oh iya sih, ilmu hitam. Black gelap. Hole. Iya, iya. Lubang hitam. Lubang hitam. Dan dia menarik cahaya-cahaya kan? Iya benar, menghisap planet. Menghisap kebaikan-kebaikan. Ya, Ari Keriting ya, kan? Gitulah. Iya, lanjut, iya. Kau bilang apa tadi? Saking berilmunya Ari Keriting ya, iya. Saya tuh menemukan fakta-fakta mengejutkan loh. Ari Keriting. Saya pernah ke sebuah tempat, namanya itu Ampana. Di mana ini? Di Sulawesi Tengah. Oke. Oke. Pantainya dibikin Ari Keriting. Maksudnya? Pantai Ampana itu yang desain dan bikin Ari Keriting. Nggak, pantai kan alam, kok bisa dibikin? Iya. Iya desain itu gazebo-gazebonya, bikin cottage-cottage di situ, pantainya dimundurin dikit lagi. Ari Keriting. Terus kemarin ngobrol sama David Sumbing bilang Pangkalan Bung, ada rumahnya. Di dekat rumahnya itu alun-alun sama tugunya, ternyata Ari Keriting yang bikin dulu. Kok bisa? Sumpah. Pas kuliah. Dia sering ikut proyek dulu. Oh iya dulu dia cerita kan. Iya. Makanya kuliahnya lama. Makanya. Iya. Ya. Jangan macam-macam. Keren juga. Memang betul-betul itu orang ilmu. Kalau dia maksudnya sedang tidak sibuk dengan dupa dan segala macam, IKN tuh dia yang pegang. IKN itu Ari Keriting. Ari Keriting tipis-tipis Pak Harto ya. Iya, iya. Bapak pembangunan. Dia Harmoko kan di perintah Soeharto. Oh, iya. Bukan dia aja kan. Pemuda pembangunan. Pemuda ya. Pembangunan. Disingkat PP. 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 Pemuda pembangunan. Oh, karena ya. Kalau Bapak belum. Belum terlalu bapak kayak Pak Harto. Oh gitu. Iya benar ya. Dia pemuda pembangunan. Pemuda ya. Pembangunan. Keren juga. Pemuda. Saya baru tahu nih ini fakta-fakta. Jadi jangan Anda datang terus bilang Anda kaya ya. Kami ada. Saya nggak bilang saya kaya. Peliharaannya Sultan Andara loh kami punya. Tapi ini Raja Ampera diakui sama banyak orang. Diakui. Rumah dia tuh dekat dengan. Padahal Radit rumahnya di situ juga. Kejaksaan. Ya tapi Radit. Pengadilan. Hmm. Tapi Radit kan tidak gaul dengan kita. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Menara Gading. Ya sudahlah. Maksudnya yang gaul-gaul sama kita ini. Dan kita akui kekayaannya adalah Den Gilang. Den Gilang. Katanya saya pernah dengar katanya Awe. Apa? Ini Awe nih emang nih sumber. Iya maksudnya sumber. Awe. Maksudnya ini makanya saya pengen tanya. Klarifikasi. Katanya Awe pernah main di rumahnya Gilang. Iya. Yeah. Lalu ketika Gilang mau keluar, mboknya atau ada pekerja di situ tanya, Den mau pakai mobil apa Den? Gitu. Itu benar atau tidak? Maksudnya, benar atau tidak? Maksudnya saking banyak mobilnya itu ditanya, Den mau pakai mobil apa? Gitu. Benar gak itu? Hampir benar. Yang ditambahkan bagaimana? Den ya, tidak ada. Saya dipanggil Den. Di rumah tidak? Tidak. Semua keluarga saya manggil Mas. Oh. Den Mas. Tapi itu namanya siapa? Sama aja. Enggak, Mas doang. Ya itu kan keluarga. Ini kan katanya ART. Iya, supir lebih tepatnya. Ya, supir di rumah. Manggil Mas. Tunjuk Mas juga. Semua Mas. Dari kecil emang dipanggil ya? Enggak. Itu penambahan pertama. Tapi itu yang lah Awe itu yang mulai jadi semua bilangnya Den Gilbas itu emang Awe. Ya. Yang memulai panggilan Den itu emang dari Awe cerita itu. Dari Awe ya? Benar. Cerita itu. Tapi kenapa dia dengerin Den? Saya juga bingung sebenarnya. Padahal Mas. Mas ya? Mas. Iya Den gitu. Mas. Enggak Mas doang. Mas Den. Mas. Namanya Denny dong itu. Mas Den. Iya. Lebih kayak gitu. Enggak Mas. Selebihnya benar? Enggak Mas sama kan sebenarnya bukan pakai mobil yang mana. Karena kan mau pakai mobilku itu kan kalangan mobil lain gitu. Jadi... dia mau ngeluarin dulu, bantuin. Kan garasiku kan terus bukan. Terus nanyanya apa, Mas? Mau apa? Mau pakai mobil apa? Kayaknya nggak mungkin mau pakai mobil apa, karena mobilku cuma satu. Ya maksudnya. Ya kan mobil yang itu. Lain kan bisa digunakan. Iya, saya bayangin saya itu
Oh berarti ada bejajar ada 17 kali ya. Iya. Ada 17 mobil kemudian. Dia bilang sopirnya pakai, bingung. Mau pakai kayak, mobil kakek deh. Oh sorry belum dilepas plat polisinya gitu. Gak ada ya. Gitu. Gak ada strobonya ada. Oh, strobo. Platnya plat biasa. Strobonya ada. Platnya plat biasa. Jadi bisa tot 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 gitu. Masih gitu, ada bisa. Ya. Bisa. Di videoin lagi. Iya. Di TikTok. Ada orang videoin sendiri aneh banget. Ya. Minta diujat. Ini dia. Orang ya. Cangking kayaknya dia. Apalagi nih. Anda kalau dulu bahkan Anda yang jualan ya ketika SD. Jualan apa? Ya maksudnya. Oh iya. Jualan kan. SMP. Jualan apa? Kue. Kue untuk istirahat orang beli kan. Iya, sebelum sekolah dan pas sekolah. Nanya Dan Gilang kalau kalau istirahat makan di mana nih? Dan Gilang kalau istirahat ngapain? Di makan SD. Di mana? Di SD. SD. Di SD. Apa nih arahnya kemana nih? Kantinnya ada apa aja di situ? Enggak biasa ada somai. Terus nasi goreng. Terus sebelahnya ada batagor. Terus sebelahnya lagi sempet ada McD. Kantinnya McD. Kantin sekolah aja. McD bangsat. Ada McD. Bangsat. Tapi yang kecil tau gak? Kalau McD kan suka ada booth yang cuma merah, terus ada satu doang kuningnya, golden arc-nya itu. Oh, enggak tahu saya. Ada deh kayak booth-nya doang kecil iya, gitu. Iya, kantin lah. Tapi dia jual nasi. Nasi ayam sama burgernya ada, tapi dan ini kantin dia loh, kantin sekolah. Di dalam. Iya, artinya sekolah kaya. Itu dia, saking kayanya nih orang. Sekolah orang kaya. Saking kayanya. Tapi kan orang. Ada di kantin belum tentu aku jajan itu tiap hari kan. Tapi ya. Ada sekolah Anda ada McD. Oh iya, tapi ada benar. Kami jualan sendiri ya. Orang beli di kami ya. Orang beli di kami ya. Emang boleh dulu jualan gitu di sekolah? Boleh. Boleh. Berarti kok berangkat sekolah bawa kue-kue? Iya. Enggak dimarahin sama guru? Enggak. Ya emang enggak ada itu jualannya kan rata-rata jualan anak-anak. Jadi enggak kantinnya ada kan? Tidak ada kantin sekolah. Masa enggak ada kantin sekolah? Iya, masa ini kaget loh sekolah enggak ada kantin. Enggak, sekolah pasti ada kantin lah. Enggak ada. Saya tuh. Terus anak-anak beli apa kalau istirahat makan? Ya, bekal. Itu tadi beli kuenya kadang dia. Kadang beli kue-kuenya kami, kadang mereka keluar pagar, ada warga-warga. Oh, luar. Iya, warga-warga yang jual. Iya. Tapi dalam sekolahnya enggak ada kantin. Saya SD kelas 4 baru kantin dibangun. Kantin. Tapi yang jual juga anaknya guru. Oh, terus iya. Guru sendiri yang bawa jualan dia. Iya, iya, iya. Kalau istirahat dia ke kantin itu taruh. Tapi itu baru kelas 4, 1 sampai 3 ya sama. Enggak ada istilahnya kayak apa ya? Sebuah tempat yang kemudian semua orang kayak kantin Kompas gitu. Habis ini kita iya, tahu. Iya, iya. Makanya pasti di situ. Ini iya. Enggak, ini lebih ke kita keluar Kompas. Iya, di depan-depannya. Kita makan di Palmeras itu. Pasar di sini, Palmera, Braka. Iya, gitu. Maksudnya warga-warga asal jual aja kan. Yang di sini kita iya, bisa makan di sini, kita kios, bisa makan di sana. Kalau aku malah jam istirahat ya nggak boleh keluar sekolah lah. Gokil. Oh, kami ntar boleh. Bisa kabur dong. Kami boleh, bisa kabur kalau dong. Tidak kami kelaparan. Kami boleh. Kami boleh. Kalau tidak kami lapar. Pagar tuh nggak pernah ditutup. Nggak, ada syaratnya nggak? Misalnya harus nggak boleh terlalu jauh. Enggak. Tidak ada, bebas. Nggak masalah murid dibiarin kemana-mana. Ya iyalah, ya. Balik-balik situ juga. Mau pulang ke rumah, pulang. Mau main bola. Serius, serius tidak ada kami keluar pagar tuh harus izin. Enggak, ini kan ada bel istirahat. Terus istirahat. Kan ada bel masuk lagi nih. Mencar bro. Pas bel masuk lagi, masuk. Kalau ada yang masih di luar, ya lari masuk. Ketahuan. Oh, kan. Tapi ditutup dong pagarnya. Tidak, pagar tidak sistem begitu. Ayo udah masuk nih, tutup. Bang. Tidak, pagarnya itu ada, tapi sudah tidak bisa digoyang. sudah tidak bisa digeser. Bukan pagar dong. Pagar yang begini-begini. Iya, yang pakai rel kan, ada relnya mesinnya. Tapi udah rusak. Si bola-bola rodanya itu udah rusak, udah enggak bisa diginiin. Saya tidak relate ya. Saya sekolah saya terbuka, tidak ada pagar-pagar. Wah, berarti udah sistem klaster dari dulu ya. Oh, it's kayak perumahan sebelah sini bisa, perumahan di luar negeri gitu ya, enggak ada pagar. Iya, jadi Anda ini kan pundi-pundi Anda ini sudah banyak dari dulu ya. Enggak, tapi tiba-tiba. Tidak, kalau saya itu maksudnya itu dulu. Sekarang saya udah kaya. Alhamdulillah. Sekarang rumah aja pagar ya. Jangankan sekolah. Tapi kok bridging begitu terkesan kayak ini tai banget ya. Mama juga sudah kaya, Mama. Iya. Tapi saya masih tidak ada pagar di rumah. Anda pagar. Ada pagar kecil satu. Tidak ada pagar belakang. Iya toh. Ya depannya tidak kupasang pagar. Aman, bro. Pintu. Ya, pasar rumah enggak ada pintunya. Anda pikir saya ini apa sih? Anda pikir saya apa?
apa? Lapangan. Keong kan. Ada bunyi masuk kan. Masuk itu. Udah jalan sama rumah-rumahnya. Koboy tapi kan. Dia pakai pintu yang koboy gitu. Iya. Kan? Gitu, jadi tinggal dibuka. Blar, 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 yeah. Blar, blar, gitu kan. Itu dulu doang ya. Kita yeah. Semiskin itu dulu doang. Sekarang. Tapi Gilang Baskara kira-kira. Berasa gak sih penghasilan stand up Anda ini? Kan Anda udah kaya ya. Maksudnya ada kaget-kagetnya tidak kayak kita. Iya maksudnya kayak. Dapat kerjaan, wih, duit segini. Kalau kami kan kaget, wih, ternyata duitnya segini ya, wah gede ya. Iya. Anda kaget tidak? Maksudnya lumayan. Anda pasti nggak kaget lah ya, maksudnya udah biasa aja gitu. Enggak lah, merasa kaget karena kan bukan berarti itu kan stand up kan pas kuliah berarti ya, kuliah akhir-akhir kan pas kuliah juga biasa aja hidupnya. Bukan gak mungkin, Den Gilang. Sejuta sebulan uang jajan gua. Bro, Anda kuliah di Bandung itu. Aja kosan dibeli. Enggak, bukan ngekos ya. Ada ya. Oh, kosan Anda ada beli. Dibeli. Ngekos, ngekos sama biasa. Ibu dikasih. Ngekos biasa. Ini maksudnya kan sejuta sebulan itu. Gede itu sejuta sebulan. Di Bandung tapi. Bro, 2000 berapa itu? 7. Anjing 2007 ke 2010 ya. Eh kan kok Jogja, tapi di Jogja. Bentar, saya 1.400.000 satu tahun bangsat. Dari apa? Enggak apanya. Sumpah. Masa uang jajan? Uang bukan, jajan ini kosan. Kosannya. Bukan, ini itu uang jajan sejuta. Kan? Uang jajan. Oh, uang jajan sejuta sebulan. Sebulan. Iya, kok saya kadang dikirim 2 mie, tidak tentu sekali. Oh, sering habis karena mabok. Tidak. Tidak tentu aja. Iya, maksudnya kalau misalkan kau ingat-ingat. Mungkin sama. Kira-kira sebulan tuh, kan? Sama. Itu standar segitu. Gede juga berarti. Maksudnya biasa, sama, ya. Bukan biasa ya. Standar lah. Menurut saya itu gede banget. Saya itu dari kita sampai kesangkatan kan 2007 kan? Itu ya. 2006. 2006, oke. Okay. Saya dari 2006 sampai saya S2 ya, sampai saya S2. Yeah. Maksudnya saya kuliah totalnya 8 tahun lah. Oke. Okay. Total... tapi kan S2 Abang sudah kuliah. Kerja. Sudah stand up. Sudah stand up. Iya, kan itu setelah saya itu S1 aja deh, biar fair. S1 aja. Yang masih dikirim lah. Sampai sebelum saya masuk Kompas lah. Yeah. Sampai okay. Sebelum saya masuk Kompas. Ini kan saya sebelum itu ya. Ini inilah ya, kuliah semua masih itu. Masih dikirim nih. Mm-hmm. Itu dikirimin terus. Itu saya 1 bulan Rp500.000. Di Malang ya? Di Malang. Kan? Interupsi, Den. Interupsi ya, Den ya. Siap. Interupsi, woi. Itu kalau misalnya ada tugas, ya. Ada tugas kampus. Atau ada alat yang harus dibeli lah. Matematika, beli jangka, busur, apa. Ya. Anda telepon lagi tidak? Apa beli dari situ? Saya coba beli dari situ. Oh. Tidak. Kalau saya, aja. Sejuta sebulan itu, tapi tiap semester pasti ada pengeluaran untuk praktikum. Beli sonde yeah. Lah, beli mangkoknya lah. Tiap bulan pasti ada. Itu minta dan lagi? Sudah ambil dari situ. Jadi sejutanya itu sejuta kotor lah. Sudah sekalian. Nanti misalnya kayak baru 3 minggu udah habis nih, karena udah beli alat-alat gigi tuh. Nah, itu baru telepon lagi. Jadi dikirim tidak lagi pasti. Gak? Iya. Saya itu 500.000. Jadi berasa banget gitu. Maksudnya, saya tuh kadang... saya sudah titip di warung 200.000, jadi uang datang. Saya titip di warung 200.000. Buat saya bisa makan. Oh, jadi bayar di depan? Iya, kan, ya, prabayar ya. Iya, benar. Ya, prabayar. Sistem prabayar. Bayar di depan sudah terus. Jadi saya kasih 200.000. Bayar di depan sama aja itu. Prabayar. Iya sama. Prabayar kayak depan. PLN, iya. Listrik. Pencet-pencet juga nggak di warungnya? Pencet. Masukin ininya, tokennya. Iya. Ya. Kadang bunyi dia. Ibunya. Tit, ibunya gitu. Ibunya titu gitu ibunya. Ibunya namanya Titut memang. Ibu Titut. Selamat datang Den di konten goblok. Konten goblok ini ya. Jadi saya kasih 200.000 di depan. Iya. Setiap kali saya makan dipotong tuh. Nanti setiap kali makan mungkin 6.000, 7.000 dipotong sama dia. Ya. Ada ayam, nasi telur. Ada bukunya ya. Dia tuh. Iya. Nah, tapi dengan karena kita sistemnya prabayar, kadang kreditnya sudah habis pun, uang 200.000 nya sudah habis, tapi saya masih makan karena uang sudah tidak ada. Tapi nggak apa-apa, nanti minggu depannya saya kasih, bulan depan saya kasih lagi 200.000, nanti dia potong lagi. Langsung, dari yang dipotong gitu. Dari semakin sisa dikit dong bulan depannya jatah makanmu. Betul. Tapi kan tidak, misalnya ada bulan yang memang dia jarang makan di situ pada akhirnya kan? Tidak. Pasti. Nah itu dia, kalau tiba-tiba kau bosan pengen makan yang lain, udah nggak ada uang lagi dong. Udah tidak pas. Tidak ada rasa bosan saya. Saya akan makan terus di situ. Nah, makanya kemudian itu menjadi alasan kenapa saya pernah bilang waktu di episode kita bicara kampus, saya aktif sekali di organisasi. Karena di organisasi lah saya bisa dapat nasi kotak gratis. Oh, ini. Banyak acara gitu-gitu. Yes. Ya. Iya. Makanya kadang kita gitu bantu panitia, jadi itu dikasih nasi bungkus apa. Nah, itu tuh hidup saya tuh. Itu lumayan tuh. Tapi Abang ngekos ya? Ngekos.
Padahal kalau ngontrak tuh enak banget sih sebenarnya. Lebih murah. Murah sekali. Kau kos 1 tahun berapa? Kos 1 tahun 1.400.000. Oh. Dan Gilang, dan Gilang enggak 1 tahun sih kayaknya, itu 1 per bulan. Per bulan 1.400.000. 800. 800 kali 1 tahun ya. Kau tahu. Tanya dulu. Dia 1 bulan 800. Kalian saya, beda 1 tahun ya. Beda 1 tahun angkatan ya. 2006 dan 2007. Di Bandung ya. Di Bandung. Harusnya mirip-mirip ya. Dia 1 bulan 800. 800 ribu. Anda. Saya 1 tahun 800 ribu. 2006. Dur, kayak apa kosannya Dur? Kosannya? Layak kayaknya. Ya, bisa tidur lah. Segede apa kira-kira? Wah, ini tuh gedean sekali ini. Ini gede sekali. Kamar mandi luar pasti. Ya, hmm. Sama aku juga kamar mandi luar itu segitu. Anjir. 800 ribu sudah kamar mandi luar per bulan ya. Iya, dia. Kita ini sistem per tahun ya dengan angka segitu. Pokoknya ya. Saya itu kalau sebulan, kalau menyicil sebulan mungkin 70 ribu kali ya. 1.400 bagi 1 tahun. Apa 75.000 gitu. Saya coba 1.400 bagi saya 2010 ya, kita hampir beda 4 tahun. Jadi kayaknya mirip-mirip nih kosan kita nih. Kenaikannya itu mirip-mirip lah di 2010. Dapat 1.400.000 tuh. Berapa tuh 1 bulan ya? 1.400.000. 100.000-an dikit. 140.000. Kan 12 bulan. Ya, maksudnya sekitar 120.000 lah. 120.000. Iya, segituan. Anda berapa? Kita banding 8. Sama-sama kamar mandi luar, bangsa. Lah kosanku dia emang karena persis sebelah kampus banget, dia kayaknya karena itu mahalnya. Oh, kalau saya di belakang kampus. Ya, saya juga di samping kampus. Saya bilang, jalan juga nyampe nih. Nggak tahu. Ini jalan juga nyampe. Nggak tahu saya. Tapi, itu udah termasuk listrik belum? Udah. Dulu belum zaman yang listrik per orang, per apa namanya? Per tidak, apa? Listrik memang tidak per orang kami, tapi patungan. Oh, enggak, udah ada. Yang patungan lagi ini internet. Internet patungan lagi, beda. Oh, internet kami tidak ada. Internet kita bobol situsnya Badan Pusat Statistik sebelah Kospas. Kok bisa dibobol? Bobol, ada teman jago sekali kerjaannya. Tidak, ada teman jago sekali. Instansi negara. Saya masuk di situ. Website negara. Saya masuk di situ ya. Ideologi negara, semua dibobol. Semua dibobol. Saya masuk di kosan itu ya. Jadi saya pikir, wah ada internet nih. Ternyata internet itu BPS masa di sebelah. Jadi sebelum saya masuk itu sudah terbobol dan orang di sebelah tidak sadar. Tahu. Ada momen ketika saya di kos itu terus tiba-tiba putus nih. Bang, saat ini mereka ganti. Wah, teman-teman IT turun tangan. Bisa lagi? Bisa, bro. Jago, kita ya? Dengan gampangnya main internet. Temenmu yang bobol itu sekarang kerja apa dia? Bejorka itu. Tahu ya. Bejorka. Ya sekarang ya? Di mana dia? Di Menkominfo? Tidak. Enggak. Tidak. Jadi apa dia? Iya, siber kali, polisi. Kayaknya balik Sumatera nih. Dia di Sumatera. Oh, yang sering telepon kita ini. Oh. Siapa? Sering telepon bapak, anak bapak kecelakaan. Logatnya ya? Logatnya. Kan logat. Dia mungkin lagi ngincer BPS di Sumatera kali. Mungkin. Badan Pusat Statistik. Karena itu sebelah pas kantor Badan Pusat Statistik. Di sininya kosan kita. Cuma beda kayak ada jarak lah dikit gitu. Jadi sinyalnya kuat sekali. Jadi kita santai. Oh. Saya tidak ada. Jadi patungannya listrik sama air. Air apa bayar lagi? Tidak, air tidak. Gitu. Air tanah kan Jogja. Malang juga air tanah kan? Iya, tapi tetap bayar air juga. Bayar apanya itu pompanya? Iya, aku pikir Sanyo itu naik ke atas pakai tenaga. Ya listrik siapa? Dong. Iya, tapi itu dibedakan. Berapa bayar airnya? Ya, ini pasti 20.000. Apa nilainya umum ya? 20.000 paling. Per bulan. Per bulan. Ininya? Patungannya ya? Iya, patungan listrik? Listrik sekitar 40. Internet? Tidak ada. Tidak ada. Oh, enggak ada. Jadi tidak ada internet. Dia bobol Universitas Muhammadiyah Malang. Tidak, jadi bobol. Setiap kali mau pakai internet ya kita ke kampus, pakai hotspot kampus. Oh, iya. Bagi yang punya laptop. Tapi ke hotspot yeah. Kampus saya emang kencang. Ya lumayan lah. Masih lumayan. UMM punya hotspot lumayan. Tapi cuman saya kan tidak punya laptop. Akhirnya? Jadi kalau ada tugas apa gitu, saya nunut sama kawan aja yang punya laptop. Oh iya. Bareng, yang penting saya temani aja dia. Atau dia. Warnet. Benar. Atau warnet gitu. Lu pade kan sekarang udah pada kaya nih. Ya. Cocok nggak cocok? Kocak, koplak lu. koplak lu. Nah, bagaimana kalau kita langsung nanya-nanya kaget aja? Nah, nggak ada. Lu nanya Abdul kaget. Ada lu nanya gua satu pertanyaan. Gua nanya lu. Gua nanya Abdul. Begitu terus aja. Dua pertanyaan ya. Ini. Lu siapin dua pertanyaan. Ya, satu jelas. Buat Abdul, satu buat gua. Buat lu. Iya. Lu kayak doang, kagak ngerti lu. Oke. Gua ngerti. Ah. Dah. Iya. Oke.
kan bisa gue lu aja tanpa logat Betawi ya, bisa gue lu aja biasa gitu. Lah, gue pan Betawi. Sebelah mana nih? Sebelah sono. Ayo, dari Aspal Buton, Aspal Buton. Aspal Buton. Terbaik di dunia katanya. Iya, Aspal ini kan Buton. Yang dipakai di Mandalika dia ini. Oh, dicor di itu. Iya, sempat dibelokannya Marquez ke berapa ada Mamat di situ. Di aspalnya. Hmm. Jadi pas lututnya nempel tuh ada Mamat. Belok tuh kena. Ada Mamat di situ. Anda tanya, woi, Anda tanya gini. Mamat, kayak Gilang Baskara. Oh, simulat gitu banget nih, ini orang nih. Simulat Gilang Baskara nih, saya tanya Gilang Baskara. Anda tanya nih. Gilang Baskara. Gilang Baskara. Hmm. Tentang masalah pundi-pundi. Iya. Yeah. Pundi-pundi kekayaan ini. Mas Gilang, kan dari angkatan Mas Gilang ini banyak juga lah ya. Komedian. Stand-up komedian, maksudnya yang dari angkatannya Bro Gilang nih yang sampai sekarang masih aktif, banyak. Ada tidak Bro Gilang pernah tidak iri ketika, ih kita satu angkatan tapi kok lu bayarnya gede banget sih? Pundi-pundi lu lebih gede nih. Gitu. Oh ya. Iya. Ada tidak? Ada, terutama habis Suci 2, habis aku beres. Ya. Iya. Oh after-afternya Anda. Suci. Iya. Karena Anda. Aku merasa. Apa namanya? Akses kontennya seharga Rp17.000 lewat NoiseWeb atau aplikasi Noise. Biar lebih hemat, kamu juga bisa subscribe Noise Premium untuk menikmati semua konten VIP-nya. Tapi kalau emang lebih nyaman nonton video hitam putih yang gak ada suaranya gini, ya terserah. Yo, yo, masa lalu, super lalu. Sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa. Pada akhirnya katong tetap saudara. Abdul dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita. Pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdul dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih. Katong hibur kau sekarang. Berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa. Pada akhirnya katong tetap saudara. Abdul dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita. Pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdul dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih. Sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa. Pada akhirnya katong tetap saudara. Abdul dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita. Pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdul dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih. Katong hibur kau sekali. Berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa. Pada akhirnya katong tetap saudara. Abdul dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita. Pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdul dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih. Masa lalu, su berlalu. Katong sambut hari-hari yang baru. Beda pena
sahabat itu hal biasa. Pada akhirnya Katop tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar Katop pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, Katop hibur kau sekarang. Sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa. Pada akhirnya Katop tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar Katop pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, Katop hibur kau sekali. Sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa. Pada akhirnya Katop tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar Katop pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, Katop hibur kau sekali. Sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa. Pada akhirnya Katop tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar Katop pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, Katop hibur kau sekali. Sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa. Pada akhirnya Katop tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar Katop pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, Katop hibur kau sekali. Sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa. Pada akhirnya Katop tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar Katop pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, Katop hibur kau sekali. Sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa. Pada akhirnya Katop tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar Katop pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, Katop hibur kau sekali. Sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa.
selamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, katong hibur kau sekali lagi. Abdur dan Mamat bikin happy happy. Masa lalu su berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, hibur kau sekali lagi. Abdur dan Mamat bikin happy happy. Yo, yo, masa lalu su berlalu. Katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, katong hibur kau sekali lagi. Abdur dan Mamat bikin happy happy. Masa lalu su berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan sedih, katong hibur kau sekali lagi. Abdur dan Mamat bikin happy happy. Yo, yo, masa lalu su berlalu. Katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, katong hibur kau sekali. Masa lalu su berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, katong hibur kau sekali lagi. Abdur dan Mamat bikin happy happy. Yo, yo, masa lalu su berlalu. Katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur
Nur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, katong hibur kau sekali lagi. Abdur dan Mamat bikin happy happy. Masa lalu su berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, sekali lagi, Abdur dan Mamat bikin happy happy. Yo, yo, masa lalu su berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, katong hibur kau sekali. Masa lalu su berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, katong hibur kau sekali lagi. Abdur dan Mamat bikin happy happy. Yo, yo, masa lalu su berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, katong hibur kau sekali. Masa lalu su berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, katong hibur kau sekali lagi. Abdur dan Mamat bikin happy happy. Yo, yo, masa lalu su berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house.
little saus. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdul dan Mama bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, katong hibur kau sekali lagi. Abdul dan Mama bikin happy happy. Masa lalu su berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdul dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdul dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdul dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdul dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdul dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdul dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, katong hibur kau sekali. Masa lalu su berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdul dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdul dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdul dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdul dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, hibur kau sekali lagi. Abdul dan Mama bikin happy happy. Yo yo, masa lalu su berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdul dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdul dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, katong hibur kau sekali. Masa lalu su berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdul dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little
saus. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat bawa bahagia. Sudahlah kau jangan bersedih, katong hibur kau sekali lagi. Abdur dan Mamat bikin happy happy. Masa lalu su berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal biasa, pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house, komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergerak.